Selain di seputaran itu, di seputaran hutan kawasan di tempat kita tinggal ini, ya terdapat itu banyak obat-obatan dari daun, juga ada pohon yang ini. Sing lancar itu minum dia punya daun-daun. Daun yang bagaimana nih? Ada daun-daun yang ada tumbuh-tumbuh di pinggir-pinggir rumah. Oh, di daun, sekitar sini. Kayak daun picap-picapir yang kecil-kecil itu. Ada yang di pinggir-pinggir rumah saja. Jadi ini bikin par supaya emen senjalan ya, lancar begitu. Ya. Hai, senjalan lancar. Lancar banyak lah, bagus. Akar sungguh-sungguh ini. Oh, akar sungguh-sungguh. Iya. Campur ring ini? Campur ring ini. Oh, campur ring ini. Iya. Oh, ada satu lagi. It talk about once leaf more to mix with the leaves and drink. Okay. Setelah dibakar jangan diremas. Kalau sudah hancur diremas, remas selalu dibungkus. Dibungkus sama daun, lalu dipanggang di atas api. Ketika dipanggang di atas api menjadi halus seperti ini. Setelah dibuka akan menjadi kapur segera. Jadi ini proses membuat kapur. Kalau adat budaya kita di Maluku, kita punya, kalau kita mewadahkan sesuatu budaya, harus punya adatnya, seperti harus mencari pinan dulu. Kita harus mencari pinan ketika adat itu supaya dia bisa berjalan. Kalau tanpa pinan, adatnya itu dia tidak berjalan. Nah, jadi kalau kita harus ambil pinan sama yang tadi, siri ini berdua ini. Terus tambah dengan kapur. Bertiga ini harus berfungsinya. Ya, bertiga ini dia harus berfungsi. Nah, ketika dia sudah nggak bisa, adatnya itu dia nggak bisa berjalan. Nah, karena budaya kita di Maluku ini tujuannya seperti itu. Dia berguna untuk bukan saja generasi sekarang, tapi dia berjalan itu generasi ke depan.
air. Jadi balak. Menurut orang tua, ceritanya itu berasal dari ada dua putri. Kemudian mereka dari gua. Waktu zaman dulu itu kan biasa cari ya kalau bahasa di sini bilang udang. Kemudian pas itu ada gangguan ular, tapi ularnya menyerupai manusia. Kemudian ikut sama dua putri tadi, dan kemudian dua putri itu melarikan diri jalannya dari gua sampai di daerah pesisir pantai, kemudian naik ikut Kali Makariki. Ikut Kali Makariki, dulunya ini air Kali Minipala ini tidak ada. Dan putri dua itu melarikan diri lewatnya, ikut lewat jalan sini. Kemudian saya sampainya di sini, ada perkumpulan namanya Datuk-Datuk. Mereka berkumpul untuk membunuh ular yang menyerupai setan tadi. Kemudian setelah mereka membunuh ular yang menyerupai setan, kemudian kedua putri itu tinggalnya di sini, dan kemudian lahir, kemudian muncullah air Ninipala. Dan kemudian air Ninipala yang segera muncul, lambangnya ada itu dua pohon itu melambangkan kedua putri tersebut. Kemudian dari cerita tadi, dua putri itu kemudian menjadikan air ini sebagai air jodoh. Jadi kalau bagi para pengunjung yang datang ke sini, ya kalau ingin wisatanya di sini dan kemudian mandi, harus juga hati-hati. Kalau yang bagi yang sudah punya pasangan harus juga hati-hati, karena kali ini adalah air jodoh. Dia bisa menjodohkan siapa aja. Entah itu sudah kawin ataupun belum kawin ingin mencari jodoh, pasti dapat jodoh. Dan yang bagi hati-hati yang sudah bagi yang sudah berkeluarga, tergantung ketahanan imannya. Jadi sama juga seperti master dan missus ya, kalau sudah berumah tangga ya harus ketahanan imannya juga harus kuat. Begitu, Hardolo itu sem begitu. Menurut Bapak Uli, kenapa sebenarnya akan berubah? Nah, generasi juga tuh. Yang tadi kita bilang, Pak, tuh. Menurut generasi ini lupa. Lupa wasiat-wasiat itu, janjian-janjian itu. Nah, sih bisa bikin rumah di kapal air di atas. Supaya jaga tuh. Cuma generasi sekarang, dong anggap apa enteng saja, gampang saja. Yang hamil, kalau belum hamil itu uru iya, supaya hamil iya. Uru dari mana? Uru badan barang sama lain bekas naik pantaporo. Gitu. Jadi kalau macam kayak suka lu harus belum dapat anak begitu? Iya, uru itu setiap hari kayak satu bulan begitu. Oh, satu bulan. Lalu uru lalu bisa dapat anak itu? Iya. Itu semua berhasil kah? Ada yang saya nilai? Kalau siapa yang berhasil. Oh iya, Pak Bener. Belum tuh. Tergantung dari suami istri. Biasanya kalau macam kayak ibu hamil juga kadang-kadang juga udah mesti bikin apa lah begitu ya, mama belum tahu mesti bikin apa. Saya rasa kalau ada hamil itu makan sayur. Sayur? Iya. Lalu supaya dong anak kenapa di puro gitu, mau dong tahu sih, hah? Supaya dong maunya kan mau dong lebih tahu lebih penanganan ibu hamil sulama nih. Sekarang kalau umpamanya pendarahan, dong melahirkan melalui pendarahan banyak sih, stop ada dia punya syarat lain, Bapak. Syarat bagaimana? Ada pakai dia punya doa. Oh, pakai doa lain. Iya. Jadi macam melahirkan lalu pendarahan terus. Pakai doa saja atau ada minum apa lagi? Ada minum lain. Minum lain lalu ya. Pakai doa. Iya. Tapi pakai kata pun doa, doa ya. Tulis ini pun ya. Doa bahasa. Iya. Itu mama dong bisa bikin akam. Sekarang mama kalau biasa kalau dong bilang macam kayak
mama dong kan masih kayak melahirkan susah loh itu. Itu gue kemana wan itu kan? Ini katong ngapain saja? Bikin air, dan bawang putih, bawang merah, lah gitu. Hei, uru deh minyak kelapa. Uru dolok, uru anak itu. Hei, Pak Haji atun daung lah. Boleh pun daung? Iya. Taruh di mana? Taruh di pintu. Pintu, pokoknya pintu kamar? Seng, pintu perempuan. Pintu oh, pintu di sini. Pintu. Pintu. Bilang, bilang taruh di biar yuk. Taruh di pintu, pokoknya taruh di pintu. Iya. Tapi sekarang udah saya pakai-pakai aneh, susah mati. Mama udah simpennya bikin akan. Oh, baru yang katung apa, dua orang mama udah simpennya akan. Di. Yang mau ini, Tete. Anak-anak, jasa yang mau ya. Ya tawal apa yang tawal? Ini yang pakai daun lah, taruh di mulut sama siapa? Aja tawal batari, tawal dan menyuat mau pi bilang puskesmas saja. Lalu kau dong? Ada yang melahirkan, ada yang masih anak di dalam. Dia pun tali dadoni suka luar kamu kak. Kakak keluar? Dia pun tali dadoni, kakak masih di dalam. Dia pun tali pusar. Tali pusar? Nah, tak gantung keluar kamu kak. Tapi? Tapi lain. Anak suka luar? Anak sing keluar, anak baru-baru bapak RT pun itu baru-baru begitu. Anak? Anak masih di dalam, anak meninggal di dalam. Di dalam? Cuma dia pun tali. Itu kira-kira barang kenapa? Sampai di tahun kali tahun kerja berat kan. Terlalu kerja ya, terlalu kerja berat. Iya, baru-baru bapak RT tinggal begitu. Lah anak meninggal? Anak meninggal. Tapi dia pun suara anak kesini, sing lain? Sampai dia panggil kita baru. Beta kasih, beta pakai daun yang beta ada tanam di muka. Oh, belum panggil mama? Nah. Tapi anak mati? Anak mati di dalam. Lalu belum panggil mama? Nah, mama lalu, juga kamu kan? Mama juga, lalu nah, mama pakai daun apa? Mama juga sih, bisa ini sih. Lain itu panggil kita sentau, beta kasih sore. Akhirnya beta sentau, balik daun panggil beta. Lain beta sampai ke sana, beta sentau, berdoa, berbaik lah beta. Di, sampai di sana, dia suruh. Tali pusar. Bilang bagaimana ini? Dia bilang mama. Lain kita angkat hati, pertuan lain. Kita padamnya ada di muka. Yang kita tanam. Lalu? Kita kasih masuk lapis di. Lapis ini daun itu lagi kita kasih masuk ke dalam bagian lain. Kita pindah bagian lain. Anak pun kapal keluar lagi kita kasih masuk. Mama kasih masuk daun dulu? Iya, kasih masuk tali pusar itu. Tali pusar dulu? Taruh daun saja di pintu. Taruh daun di pintu, oh taruh saja sih, nah, masuk dalam? Lain. Taruh daun saja, dan mama kasih masuk tali pusar kembali? Lain, anak pun kapalnya tulis, mau ada di pintu, anak pun harus ada di pintu. Kasih kasih masuk bagi, kasih bagi, tahan bagi, anak pun tulis kapal, kapal, kapal. Nah, mama tarik? Tarik, anak pun kasih keluar. Berarti kalau pokoknya mama datang, kamu kapal tadi bisa keluar? Hah? Kalau mau datang, kamu? Iya.